Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dan kita akan mereview mod terbaru dari Mas Angga Saputra. Dan ini adalah mod Jetboost 3 HDD. Dan disclaimer, ini modnya ada beberapa perubahan ya, yang tentunya menarik dari Boost versi 3.7.1. Dan disclaimer bagi teman-teman yang sudah tahu, ini bisa di skip karena ini untuk modnya sudah rilis beberapa hari yang lalu ya. Ini bagi teman-teman yang belum melihat atau belum mencoba mod ini, silakan untuk tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan review ya untuk modnya ini. Dan kenapa ini saya reviewnya pada malam hari, tidak siang hari ya? Karena untuk siang hari kan biasanya lebih cerah ya. Nah, ini letak perbedaannya itu bukan di malam hari ya. Maksud saya bukan di siang hari ya teman-teman. Tetapi untuk perbedaannya itu di malam hari. Kenapa? Karena untuk lampunya itu ada yang spesial. Karena kalau saya tunjukkan di siang hari itu bakalan nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, ini sudah kita nyalakan untuk lampunya. Untuk lampu dekatnya ini standar ya, kayak lampunya ini. Juga untuk lampu usahanya ini juga standar. Untuk fiturnya itu sudah normal ya, nggak ada bug. Untuk lampunya, lampu samping, lampu depan itu masih standar ya. Nah, untuk lampu interiornya ini sudah menggunakan lampu model yang terbaru ya, seperti di mod XZD, kurang lebih seperti itu. Dan juga yang Jetboost terbaru dari Pak Farid itu kurang lebih sama ya teman-teman, untuk gaya model lampunya. Tetapi untuk bagian face-nya, untuk face depan itu lampunya itu masih standar ya, nggak ada kayak bilasan cahaya itu yang menempel ke body, itu belum ada. Dan untuk lampu interiornya di sini berwarna putih. Untuk lampu interiornya ini sangat manis sekali ya. Oke, kita lanjut untuk bagian pintunya. Untuk bagian pintu di sini menggunakan sliding door dan pintu swing. Untuk velgnya ini velg standar ya, dari Adi Putra. Dan di sini untuk bagian wiper, untuk wipernya di sini menyala dengan normal ya, nggak ada kendala. Dan untuk formasi wiper, dua di bawah dan satu di atas. Dan kita review untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang di sini standar ya, seperti biasanya. Untuk pencahayaan bagian belakang ini seperti Jetboost 3 pada umumnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian interiornya. Untuk di bagian interior, nah ini dia untuk perbedaannya. Mungkin ini sekilas seperti lampu pada kalau di dunia game itu kayak komputer gaming gitu ya, ada semacam lampu, terus lampunya itu kayak RGB gitu ya. Tapi ini bukan RGB, tapi kayak lampunya kayak ada warna yang menonjol gitu ya teman-teman. Jadi kayak terkesan lebih elegan gitu. Nah, itu yang baru di mod ini ya teman-teman. Jadi untuk lampu interiornya itu sangat mantap sekali ya, beda dari mod-mod yang lain. Dan di sini untuk animasinya masih standar ya, kayak Boost XZD. Yaitu untuk bagian pertama adalah suspensi, kedua adalah face shadow, dan ketiga adalah bukaan mesin, dan juga untuk bukaan bagasi. Untuk bagasinya di sini belum tembus ya, karena ini menggunakan sasis Hino RK8. Dan untuk animasi pertama tadi ada juga itu ya, bukaan kaca untuk bagian driver dan co-driver. Pokoknya mantap lah ya. Dan ini untuk modnya. Jika teman-teman berminat, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Begitupun juga dengan liverynya.
Untuk livery-nya nanti untuk kreditnya saya tulis di kolom deskripsi saja ya. Nanti juga saya cantumkan untuk link-nya, nanti langsung menuju ke autornya biar teman-teman tahu untuk link downloadnya ya teman-teman. Dan di sini kalau lampu dimatikan untuk interior itu, lampu yang merah-merah ini juga ikut mati ya. Jadi kita harus menyalakan lampu interior dulu. Dan di sini untuk tarikannya itu lumayan berat ya. Jadi bagi teman-teman yang suka speed traffic, speed yang kencang-kencang, ini agak berat untuk tarikannya. Jadi kayak lebih mengutamakan kesan realistis gitu ya, karena tarikan bus itu kayaknya berat gitu ya teman-teman. Tapi entah ini untuk nanjak itu apakah kuat, kayaknya sih kuat ya kayaknya, karena banyak sekali video yang di grup itu yang menampilkan mod-mod sekarang itu sudah kuat nanjak ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Febri Syabtan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.